Kapolres Bungo AKBP Tri Saksono Puspo Aji SIK MSI beserta jajaran Polri Kabupaten Bungo menggelar upacara dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-74. Tanpa hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Bungo Haji Masuri SPME, Ketua DPRD, Dandim 0416 Bute, Kejari, anggota Polri, serta tamu undangan lainnya. Kapolres Bungo AKBP Tri Saksono Puspo Aji menyampaikan bahwa pada kegiatan hari ini merupakan merayakan HUT Bayangkara ke-74, semoga Polri semakin momomater. Selain itu, Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bungo beserta unsur Porkompinda, stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta tokoh Pemda yang telah saling bahu-membahu bersama Polri dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif. Polri di seluruh negeri merayakan Hari Bayangkara ke-74. Semoga Polri semakin promoter. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, kepada seluruh stakeholder Porkompinda, jajarannya, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang telah bahu-membahu sama-sama dengan Polri dalam rrangka menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Dan semoga ke depan silaturahmi yang sudah kita jalin bersama ini semakin meningkat dan semoga Bungo semakin. Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, pemberian penghargaan terhadap insan pers, dan pemotongan knalpot racing. Didik Pranata, News TV, melaporkan.